Apakah kalian pernah saat melihat konser mendapatkan hadiah spesial? Ini ada salah satu video, guys. Di mana video tersebut ada seorang cowok mendapatkan hadiah spesial dari seseorang artis. Tapi sebelum kita lihat videonya, terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, subscribe dulu my channel Panglio Kopi Lowo. Serta bunyikan loncengnya, bro. Agar kalian juga tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Semoga kabar kalian juga sehat-sehat selalu serta diberikan kelancaran rezeki. Amin. Amin. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share agar teman-teman yang di luar sana juga mengerti video ini. Tak lama-lama mari kita lihat videonya, bro. Let's go. Menang banyak, Irfan. Mukanya ke atas. Oke, merem ya. Siap-siap tangannya. Jangan melek, kalau melek gak dibidikan. Oke, siap tangannya. Gak boleh melek. 3, 2, ayo melek, Bang. Wow. Apa kata-kata pertama yang keluar dari mulut kamu, bro? Tinggalkan jejak, bro. Kalau berkomentar. Sampai ngeblak, bro, lemes, bro. Ngipi opo itu mau kok sampai dicium Wika Salim. Dapat hadiah spesial dari Wika Salim, seorang artis. Bayangkan sendiri, Wika Salim menang banyak loh. Kok iso Wika Salim menang banyak loh. Dari sini kita paham seliranya Wika Salim. Wah, ya gak bisa ngono, bro. Yay! Itu adalah kado spesial ulang tahun, bro. Yo awak, bro. Bang Irfan nemu emas, Wika Salim nemu tretong, bro. Gimana menurut kalian, bro, tentang sebuah skill yang tersimpan dari skill terkuat ini, bro? Wong wedok kayak ngene sing langka, yo bisa dikatakan begitu juga bisa, karena skill-skill ras terkuat ini masih tersimpan, bro. Selain skill di jalan raya, juga skill seperti itu tadi, bro. Makanya jangan coba-coba melawan rasa cepat. Akan kuhadapi semuanya, tapi bentar, karaoke di motor dulu. Maksudnya apa ini, bro? Oh, karaokean, bro. Di lampu merah, bro. Kematian. Inilah, bro, kita harus bangga. Karena warga-warganya ini selalu eksotis, penuh dramatis, dan penuh taktis. Aku cinta Indonesia dan segala keunikan warganya. Ya memang, bro, sepakat saya. Good job. Yang awalnya kita galau jadi senang, yang awalnya kita sedih jadi gembira, yang awalnya kita suntuk jadi ceria. Wow. Kurang apa coba? Banyak masyarakat pos-pos dua ini mempunyai keunikan-keunikan tersendiri, bro. Eh, mangan rawon misalnya daging endog asin topping lengkap mek 10.000 mau rajin. Kok bisa lho? Dipasangin sampai logrik lho, ya apa ceritanya? Kipasnya gimana, bang? Rusak nggak? Misal kipas angin soal jatuh, ya pasti hancur lah. Aneh sekali. Betul sekali. Apa ini? Orang yang suka membuat masalah di kampung,
suka buat masalah di mana-mana dan juga di masalah sini, dan dibikin onar. Ya. Itu diciptakan dari tanah sengketa. Kok itu diciptakan tanah sengketa itu ya apa, Pak? Kata Pak apa ini? Perempuan yang suka gosip nama orang cerewet. Cerewet. Itu diciptakan dari tanah longsor. Patu jawab, guys. Kira-kira bapak tersebut tercipta dari tanah apa, guys? Tulis kolom komentar, guys. Dibodain itu. Oh, padu karo suaminya, bro. Ras orang cowok, bro. Tahan malu karena ada cewek, bro. Agar tidak terkesan lemah. Akhirnya endingnya ya loro, bro. Kegeri sengkle, bro. Oh, ambil mangga, bro. Apa itu? Kok sarang tawon, bro? Satu. Awak, bro. Awak kadung bosok, bro. Namanya juga lebah. Wow. Asal siapa yang di dekat pasti kesengat. Nah, diku, nak. Oh, anak santri ya kayaknya. Oh, jemur, bro. Gara-gara bocil semuanya jadi korban lebah, bro. Good job. Ambil mangga jatuh sarang tawon, bro. Yo awak iku jenenge, bro. Jadi yo akhirnya semuanya kena. Awak lagi apes, bro. Sekian dulu, bro. Reaction kali ini. Semoga kalian juga terhibur atas reaction kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang tidak berkenan maupun tidak sopan terhadap kalian semua, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Serta terima kasih banyak atas support dan dukungan kalian semua.